Kopi Troy ini isinya adalah 20 gram. Jadi langsung tak tuangin di gelas ini sama leturnya. Telur EGG ini ya. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Halo, apa kabar? Kembali bersama Alan Kripo di sini ya, di kamar ini lagi. Sekarang mau tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tester apa, Bang? Aku hari ini mau sedikit cerita dan sedikit tester. Ditemani sang raket nyamuk. Tet. Apa, Bang, yang mau di tester? Nah, ini teman-teman, aku kasih tahu ya. Kopi Troy. Nah, jadi kemarin itu sudah tester ke konsumen. Cuman konsumennya ini nggak mau tak ambil gambarnya juga, karena cewek. Konsumen saya itu yang paling banyak Kopi Troy ini adalah cewek. Cewek itu perempuan. Perempuan itu wanita. Wanita itu girl. Girl. Ya itulah pokoknya ya. Jadi katanya pelanggan saya setiap ini ya, setiap minum ini nih, weh, katanya suaminya kalah, pasangannya kalah. Nah, dia itu bercerita supaya begitu lebih lagi dia itu ternyata ada triknya, yaitu dia memakai telur. Jadi Kopi Troy ini ya dipakai minum ditambah telur ayam kampung atau telur bebek. Jadi cara ini, trik ini emang penemuan dia dan saya juga mencobanya. Maksudnya itu mencoba itu kemarin sudah saya coba, sekarang saya bikin videonya untuk kalian semua. Langsung aja tester. Saya kalau di sini tidak memecah telur, telurnya sudah tak siapin di sini. Ini ya, ini kuning telur, udah pecah ini. Ya. Ini kuning telur. Ini Kopi Troy-nya. Caranya ini dimasukin ke situ. Ini harusnya Kopi Troy-nya dulu campur air tadi ya. Kalian digigit saja Kopi Troy-nya. Karena tidak ada gunting. Kopi Troy ini isinya adalah 20 gram. Untuk sekali seduh. Untuk sekali seduh ya. Nih. Jadi langsung tak tuangin di gelas ini sama leturnya. Telur EGG ini ya. Udah habis ya, tak tuangin semua Kopi Troy-nya di sini dan saya campur yaitu air hangat saja. Jangan mendidih. Nih, ini adalah sekitar 100 ml. Enggak ada 150, harusnya 150 ya. Kemudian diaduk begini, Bro. Pelan tapi pasti. Telur, Kopi Troy 80. HE. Aduk sampai merata warnanya kuning, kemudian dia sudah merata. Jangan lupa diminum sampai habis. Mumpung masih hangat-hangat gini, hujan-hujan enak minum Kopi Troy. Jangan lupa kalau minum sebelum 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelum tidur lakukan minum ini ya. Kalau mau minum ini sudah tercampur ya. Ini hangat kuku, telur sama Kopi Troy. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Mantap. Habis tak minum ya. Jadi langsung dihabisin aja teman-teman. Teman-teman.
Jadi kopi troy dicampur telur itu langsung dihabiskan saja sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur. Manfaatnya yaitu apa, Bang? Manfaatnya ini bisa mencegah capek, menambah stamina pria wanita. Jadi para pekerja keras itu kan biasanya langsung tidur blek nah gitu. Ketika minum ini rutin, misalnya rutin ya, itu bisa mencegah itu. Maksudnya mencegah untuk langsung datang tidur blek itu. Ya. Kopi troy bisa dikombinasi dengan telur ayam kampung. Seperti itu tadi. Peringatan warning, hindari konsumsi melebihi dosis yang dianjurkan. Perhatikan penggunaan terhadap wanita hamil dan menyusui serta anak-anak. Tidak dianjurkan penggunaannya pada penderita hipertensi dan diabetes, juga tidak dianjurkan. Penggunaan dalam waktu lama, harap istirahat. Nah, lebih dari 13 minggu harap istirahat ya. Agar menghentikan konsumsi selama 2-3 minggu. Jadi kalian tidak boleh terus-terusan minum seperti ini. Di sini sudah dijelaskan secara jelas kopi troy ini isinya 5 saset. Per sasetnya 20 gram. Jadi segini sama dengan 100 gram. Manfaatnya luar biasa. Yang umum ini, yang biasa umum beli kopi troy itu adalah wanita, perempuan. Itu yang paling banyak. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya kalau kopi troy itu memang bagus. Jangankan pekerja keras, banyak orang-orang yang maksudnya itu bu, jangankan pekerja keras, orang swasta, orang pegawai negeri itu banyak. Ada pelanggan saya itu seorang guru, ada anggota TNI, ada kerja pelabuhan. Ya, jadi macam-macam. Yang di pasar ini poh, dia itu sering borong. Itu kalau minum katanya itu pokoknya seminggu itu bisa 3 kali minum. Dia pulang dari pasar masih ada kerjaan goreng usus, masih lagi bungkus, ngemas. Nah, malamnya kan capek harusnya. Enggak, ini tanya. Ini pasangannya sudah capek tidur, dia masih beringas. Luar biasa ini. Serius ya ini. Sayang sekali enggak mau. WhatsApp-nya aja tak kasih lihat gini enggak boleh. Malu katanya. Yang penting dia belanja jadi pelanggan setia. Belanja enggak masalah. Oke, saya ceritakan saja di sini. Kalau teman-teman ada yang percaya ya monggo, enggak percaya ya silahkan, itu urusannya teman-teman semuanya. Tapi yang pasti apa yang saya review di sini pasti sudah berhasil. Maksudnya sudah dites, sudah di terverifikasi. Sudah terverifikasi oleh saya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu yang mau beli kopi troy. Nih. Mantap. Kopi troy 80 kopinya kesatria. Di sini katanya sih kopinya kesatria, tapi ternyata Sri Kandi, kopinya Sri Kandi. Kopinya Sri Kandi yang banyak beli, yang perempuan kok. Ya, perempuan kan Sri Kandi kan. Oh. Itu ya. Semoga bermanfaat informasi ini untuk kalian, bahwa kopi troy bagus dicampur dengan telur ayam diminum 2 jam sebelum tidur. Saya belum mencoba, mau tak campur lagi dengan apa, kayak misalnya telur ini mau tak campur lagi madu, tambah bagus apa enggak. Kemungkinan bagus ya. Yang pasti kalau ditambah madu tambah manis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.